Nabi Muhammad kau sejunjungan, penyulung alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup hakim. Baik budi pekerti, jujur dan amanah, hakim mulakan harinya cara Rasulullah. Dengan kawan-kawan hakim tak bercerita. Nabi Muhammad kau sejunjungan, adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Rabu 10 hari bulan Julai. Waalaikumsalam. Ya Afif. Ya, esok kita jadilah. Nanti bagi tahu kat semua kawan-kawan kita ya. Assalamualaikum, Akil. Waalaikumsalam, Ustaz Amal. Syukur, esok kita dah mula berpuasa. Alhamdulillah. Kalau macam tu, esok minta semua datang awal sikit ya. InsyaAllah, Ustaz. Wahai Dodon, bilalah nak masak? Kamu semua kena banyak bersabarlah. Untuk memasak dodol, kita kena banyak bersabar. Sebab prosesnya makan masa yang panjang. Mengikut pengiraan saya, dengan jumlah dodol yang dimasak ni, kita boleh dapat hasil jualan sebanyak RM250. Wah, banyak tu. Tak sangka ya. Banyak kita dapat, banyak juga kita dapat beri pada orang. Juga banyak pahala. Alhamdulillah. Semoga Allah permudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu semua tengah buat apa ni? Mereka tengah kacau dodol tu. Aik, hari raya kan lama lagi? Haa. Tahu akulah kan, orang masak dodol ni bila nak raya je. Dodol ni bukan untuk hari raya. Tapi kami nak jual dan hasilnya nanti kami nak bagi kat rumah anak yatim kat kawasan perumahan kita ni. Boleh kami makan dodol ni? Tak boleh. Ini untuk dijual. Sabar, sabar. Kamu berdua tak nak turut serta ke? Kalau makan bolehlah. Kalau kamu berdua tolong, nanti dapat pahala tau. Tak apalah, kamu ajalah yang buat. Haa, bila kami tak tolong, banyak sikit pahala kamu dapat. Tak apalah kawan-kawan. Kalau mereka hendak menolong, biarlah dengan hati yang ikhlas. Seramai ini pun sudah memadai. Oh, Pucut, apa ni? Dapatkan dodol enak buatan Masjid Assalam. Ish. Sedapnya. Hanafi, sedap juga dodol yang mereka buat tu kan? Betul lah. Kalaulah aku ada duit, dah tentu aku boleh banyak-banyak. Siap menderma lagi. Eleh, apalah kau ni. Tak payah pakai duit pun kita boleh makan tau. Ha? Macam mana tu? Jom ikut aku. Oi, tunggu aku. Sikit lagi tu Afif, Aiman. Biar kita tengok dulu. Wah, sedapnya. Astaghfirullahalazim. Terlupa. Puasa. Alhamdulillah. Dodol kamu semua sudah masak pun. Jadi niat kamu semua untuk bersedekah sudah hampir sempurna.
Hanya Allah yang Maha Pemurah sahaja yang akan membalas budi baik kamu semua. Tahniah Ustaz ucapkan kepada anak-anak atas kesabaran yang kamu tunjukkan dalam menjayakan program ini. Allahu Akbar, Allah. Anak-anak, dah masuk waktu asar ni. Kita bersolat dahululah ya. Eh, tak apa ke kita biarkan saja Dodol tadi tak berjaga? Alah, tak ada siapa yang nak ambil lah. Lagipun, Dodol kita dah masak pun. Cuma nak bagi dia sejuk aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Bersabar tu kan separuh dari iman, Ustaz? Betul tu. Maksudnya Allah akan sentiasa menguji keimanan seseorang dengan banyak dugaan. Oleh itu, kita kenalah bersabar menghadapinya. Sebagai contoh, berpuasa di bulan Ramadan ini, kita diuji supaya menahan diri dari makan dan minum. Allah menguji keinginan kita untuk makan. Jadi, jika kita tak sabar, takut-takut puasa kita tak dapat pahala pula. Hehehe, tak ada orang. Habislah puasa kita. Kuat betul godaan Dodol ni, ya. Masak Dodol ni betul-betul sedap. Aku rasa nak bawa balik sikit lah. Ni bukan nak bawa balik sikit ni. Tapi mereka takkan perasan kena. Apa pasal liat sangat ni? Ini Dodol ke getah? Macam suara Khairul dan Hanafi je tu. Mari. Astaghfirullahalazim. Yeah.